Pemirsa, ketua masyarakat adat suku Sakai yang berada di di desa Kesubo Ampai Kecamatan Batin Solapan telah memperjuangkan hutan adat sejak tahun 1976 karena bagi mereka hutan merupakan tempat tinggal dan tempat hidup bagi masyarakat asli suku Sakai. Walaupun sejak tahun itu masyarakat suku Sakai memiliki 17.000 hektar hutan alam, yang kini hanya tinggal 240 hektar. Gracias. Ah, vale. Vale. Suku Sakai adalah salah satu kelompok masyarakat yang tinggal menempati sejumlah daerah di Provinsi Riau. Bagi masyarakat suku Sakai, hutan adalah sebuah sumber penghidupan yang harus selalu dijaga karena memiliki banyak arti dan manfaat dalam kehidupan mereka. Pelestarian hutan telah menjadi falsafah dalam kehidupan masyarakat dan adat suku Sakai, terutama yang tinggal di Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Hutan yang mereka tempati sejak zaman nenek moyang mereka dahulu di tahun 1976 mulai mereka berikan perhatian khusus. Suku Sakai menetapkan kawasan hutan adat seluas 17.000 hektar. Namun seiring berjalannya waktu, kini kawasan hutan adat tersebut hanya tersisa 240 hektar saja. Salah satunya penyebabnya adalah kawasan tersebut belum memiliki pengakuan dan pengukuhan sehingga luasnya semakin terkikis oleh pembangunan dan industri. Bahkan hutan adat suku Sakai masuk dalam rencana pembangunan tol Pekanbaru Rantau Prapat. Akibatnya masyarakat masyarakat Sakai mengusulkan pemindahan lokasi agar pembangunan tol tersebut tidak melalui dan mengurangi hutan mereka. Hal tersebut mendapat respon positif dari Gubernur Riau sehingga dilakukan peninjauan kembali agar pembangunan tol tidak melewati hutan adat masyarakat Sakai. Yang tersisa hutan itu yang kami pertahankan mati-matian di dalam wilayah yang 17.000 hektar itu yaitu tinggal sekarang yang hutan alamnya itu sebanyak 211 hektar 240 hektar jadi dari 17.000 iya dari 17.000 itu memang betul-betul kami pertahankan yaitu malahan darah yang kami korbankan Suku Sakai yang berhidupan dari alam telah mendirikan rumah adat sebagai bentuk eksistensi dan berfungsi sebagai penjaga hutan dari pembalakan ilegal, baik untuk pengambilan lahan maupun penembangan pohon atau kayu. Mendapatkan pengakuan atas hutan adat yang tersisa bagi suku Sakai akan menjadi bagian dari kebijakan strategis nasional serta kebijakan strategis daerah dalam mewujudkan riau hijau.